komentarnya gini katanya, Mas Tata coba tolong sampaikan ke Mas Rosin kalau anaknya diminta satu boleh nggak kira-kira katanya. Aduh, pertanyaannya berat kalau diminta nih. Gimana ya? Satu gitu. Jam aja nggak ketemu, udah kangen. Oh iya, kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sekarang saya lagi di kediamannya Mas Rosin lagi nih, teman-teman. Jadi kegiatannya Mas Rosin kalau siang hari seperti ini nih, ngademnya di tempat ini, teman-teman nih. Tuh Mas Rosin sekarang lagi nyuapin kedua anaknya nih, Dede Mesin dan Dede Rino. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya Mas Rosin? Alhamdulillah, baik Pak. Ini pakai dulu ini, Mas. Jadi kegiatan Mas Rosin kalau siang hari seperti ini, Mas? Iya, masih anak-anak sambil ini makan ini. Ini mah seorang ayah dan seorang ibu ini, mah teman-teman. Iya. Tadi nyari rongsok? Nyari tadi malam. Oh, nyarinya malam? Iya. Enggak pagi? Enggak. Oh, biasanya kan pagi gitu. Kemarin iya, waktu ketemu saya itu pagi. Iya, kadang pagi, kadang malam. Oh, jadi kalau nyari rongsok itu nggak tentu, Mas, ya? Iya, nggak tentu. Waktunya ya, sempatnya aja iya, gitu. Udah dari Rino kemana itu? Sini lagi makan sini. Itu ada om itu. Sini, Dek. No. Nakal, Dek. Itu ada buaya-buaya nantinya. Sini. Itu, ada om tuh. Sini. Sini. Terus biasanya, Mas, kalau nyari rongsok itu, iya, suka dapat berapa sekali nyari itu, Mas? Enggak tentu, kadang 30, 20 sehari itu. Iya. Oh iya, nah, iya. Namanya nyari rongsok. Iya, enggak iya, tentu. Apalagi sekarang lagi pada murah semua, Mas, ya? Iya, lagi pada murah. Gini, Mas, semalam itu nyarinya jam berapa kira-kira? Jam 9. Oh, jam 9. Ya udah pada tidur ya anak-anak. Mulai semalam nyari. Kalau nyari kemana itu? Sini aja ke pusaka. Gak pernah jauh-jauh, Mas, ya? Iya. Waktunya sih takut bangun nantinya, iya. Iya. Luar biasa sosok Mas Rosin ini. Terus kabar kedua anaknya gimana? Pada sehat semua ini, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Waduh. Jadi di sini semalam habis hujan, teman-teman. Iya, jadi tempatnya becek, agak blok, Mas, ya? Iya, tempat ngademnya jadi becek. Tapi anak-anak betah di sini aja pengennya nih. Enak sih, adem ya. Iya. Jadi setiap hari bertiga aja ini, Mas? Iya. Seringnya gitu? Bertiga aja. Gak pernah main kemana gitu, Mas? Ya, kalau itu main kadang-kadang. Jangan nakal, no. Iya. Sini. Mainnya jarang, pengennya di rumah aja anak-anak. Kayak keluarganya Mas Horsin di mana tinggalnya? Di sana, di depan. Tapi masih daerah sini juga? Masih. Tapi sering main ke sini? Sering kalau sore, kadang pagi. Nah, ini lagi dikasih makan apa, Mas? Ini sama mie aja. Oh, sama mie, biasanya iya, sama telur. Telurnya habis. Iya. Telurnya habis sama mie aja ini. Terus kayak Mas Rosin juga kalau makan beli atau masak? Seringnya beli gitu. Oh, beli. Beli, enggak masak. Beli lauknya aja. Kadang pakai orek. Biasanya seringnya itu pakai apa, Mas? Pakai orek saya. Pakai orek aja. Iya. Kalau nasinya kan ada Magicom, bisa ngeliwat gitu, Mas, ya. Mas Rosin, ini ada yang komentar. Komentarnya ini enggak satu ya, lebih dari satu ya. Iya, banyak. Komentarnya gini katanya. Mas Tata, coba tolong sampaikan ke Mas Rosin kalau anaknya diminta satu boleh enggak kira-kira katanya. Aduh, pertanyaannya berat kalau diminta nih. Gimana ya? Jadi supaya tahu gitu, Mas, yang komentar kayak satu gitu. Satu jam aja enggak ketemu, udah kangen. Oh, iya. Kesepian. Satu jam aja gimana sih kalau enggak ada anak-anak tuh kayak kesepian, udah enggak ada istri, enggak ada hiburan ya, Mas, ya? Iya. Apalagi ini mau diminta, kayaknya sangat nggak mungkin itu, Mas, ya? Iya, nggak mungkin. Ini udah mau diurus aja, udah kedua. Ya, mungkin juga di sini juga mungkin banyak yang minta juga. Iya, banyak. Mas Rosin banyak itu. Banyak ya, saudara juga ada yang minta, tapi sayangnya nggak boleh. Saya kan punya anak perempuan cuma satu. Oh, iya.
Enggak. Ya udah, mudah dulu. No, no udah ada aktif jadi, lagi no nih. Jawabannya seperti itu teman-teman ya. Iya, sama saudara juga enggak boleh. Sama saudara aja enggak. Iya, maaf boleh. Aja iya. Iya, soalnya Mas Rosin ini sangat sayang sekali. Anak perempuan cuma satu ini. Jarang-jarang lo ada lelaki kayak Mas Rosin ini, teman-teman. Luar biasa ini tanggung jawab. Udah. Makan ini. Nonya sini. No mau udah aktif lagi aja nih. No, kemarin not kan diem aja, sekarang udah aktif lagi. Aktif lagi nih. Udah sehat sih. Ya, iya. Sakitnya udah sembuh sih ya. Iya. Tapi kalau masalah makan gimana? Makan. Solot semua ya, solot. Apa namanya tuh? Iya. Lahap semua gitu. Lahap iya. Alhamdulillah lahap. Makan pakai mie aja lahapnya. Syukur alhamdulillah ya. Iya.